nak jalan. Itulah. Ha, kubur si putung. Ha, ni rumah Kutai satu, kepunyaan Kak Wok yang diambil alih oleh kerajaan. Ia merupakan sebuah rumah tradisional yang dibina sekitar tahun 1890-an. Kutai adalah bahasa tempatan yang membawa maksud lama atau tua. Tempat mempamerkan peralatan senjata seperti meriam, dengan rentakan, lembing, lawi, replika senjata British, sundang dan tombak. Di dalam rumah ini juga terdapat replika rumah rakit dan perahu niaga yang digunakan oleh J.W.W. Birch. Selain daripada itu, terdapat juga proklamasi, gambar-gambar lama yang menunjukkan peristiwa pada tahun 1875, serta bahan-bahan bersejarah seperti Al-Quran berusia 200 tahun, Salah Silah Datuk Sago, Sawah Kapal dan sebagainya. Musim panas memang dia jadi cetek. Ni berhampiran tempat inilah Tuan Birch dibunuh ketika mandi pada 2 hari bulan November 1875. Tunggu peringatan J.W.W. Birch. Tunggu peringatan telah dibina oleh Kerajaan British sekitar tahun 1900 sebagai memperingati peristiwa pembunuhan Birch. J.W.W. Birch dilahirkan pada tahun 1826 di selatan England. Ini tugu peringatan J.W.W. Birch. Dia kata, "Here at the fort of the Datuk Maharaja Lela, the Honourable Mr. J.W.W. Birch, first British resident of Perak, was killed in the performance of his duty on the 2nd of November 1875. This memorial has been erected by the government of Perak." So, ni dia.
buku JWW Bridge. Tugu Peringatan Pahlawan Perak. Tugu Pahlawan Perak dibina pada tahun 1990. Sempena perasmian fasa 1 pembinaan kompleks sejarah Pasir Salak. Sekarang ni kita dekat kompleks sejarah Pasir Salak Perak. Kita buat sedikit dokumentari tentang sejarah di Perak. Walaupun tak banyak tapi bolehlah. Pasal pembunuhan JWW Birch, kita ke makam sepuntum orang yang membunuh JWW Birch ketika dia mandi. Okay, so ini kompleks sejarah Pasir Salak. Betul-betul dekat tepi sungai. Okay. Ini adalah jam suria.